Habakuk pasal 2 ayat 1-5. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan kianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Menanti dengan iman. Habakuk adalah salah satu kitab yang terdapat di dalam kanon Perjanjian Lama, dan merupakan bagian dari kelompok kitab nabi-nabi kecil. Tema utama di dalam kitab ini menceritakan bagaimana Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya atas kehidupan orang benar. Orang-orang fasik yang hidup dengan berlaku curang akan mendapatkan hukuman yang setimpal dan adil dari Tuhan. Oleh sebab itu, pada ayat pertama ditegaskan tentang sikap kesetiaan yang harus dimiliki oleh orang percaya, dan Habakuk menyatakan bahwa sikap tersebut harus menjadi sikapnya. Habakuk harus menantikan Tuhan dengan kesetiaannya meminta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan saja, sekalipun banyak terjadi penindasan dan kejahatan di sekitarnya. Kondisi keterpurukan ini mungkin saja akan sangat mempengaruhi keadilan Tuhan bagi Habakuk dan bangsa Israel, sehingga mempengaruhi pula setiap orang yang menanti untuk tetap bertahan. Tetapi Nabi Habakuk menegaskan, bahwa orang benar akan memperoleh kehidupan dari kepercayaannya kepada Tuhan, ayat 4. Hal ini berarti, bahwa kesetiaan harus disertai iman yang sungguh, yang berwujud juga dalam kesetiaan setiap orang benar untuk menyampaikan doa pengaduannya kepada Tuhan. Habakuk menyatakan pentingnya sikap tersebut, melalui kehidupannya yang juga terus-menerus berseru kepada Tuhan, meyakini akan kuasa Tuhan yang akan menolongnya. Tidak pernah luntur dalam hatinya, bahwa Tuhan pasti akan menepati janji keselamatannya. Itulah iman yang sesungguhnya di masa-masa penantian atau adventures bagi kita saat ini.